Jadi di sini adalah dapur, rumah, dan ini akan saya buatkan taman. Nanti tamannya akan saya desain sehingga menambah keindahan dari rumah panggung ini. Oke, mari kita lihat bagian dapurnya. Dan ini sengaja saya membuat banyak stop kontak di dalam dapur karena saya tahu pasti saya sangat memerlukan stop kontak di bagian dapur ini. Ini adalah wastafel yang kami gunakan. Saya letakkan dekat pintu kamar mandi ataupun pintu kamar. Dan ini adalah tempat cuci piring. Akan tetapi pembuangan dari sepiteng, saya penguapan sepiteng saya buatkan di tembok bertemu dengan talang hujan. Jadi untuk cuci piring saya masukkan pipanya ke kamar mandi dan pembuangannya sama dengan wastafel di luar sini. Jadi supaya sepiteng kamar mandi kami bebas dan talang hujannya langsung ke sebelah juga. Kemudian untuk dapur, saya tidak membuat tembok, akan tetapi saya akan menggunakan kayu untuk menghias batasan ini dan sehingga udara tetap masuk bagus ke dalam dapur ini. Jadi ini akan saya buat juga pintu untuk keamanan dapur yang sebelah sini. Oke, kita ke depan. Jadi ini sisi samping dari rumah panggung ini. Kita jalan-jalan ya. Kita lihat. Ini ruang untuk, pokoknya untuk acara keluarga lah. Ini adalah kamar, satu buah kamar saja saya buat untuk tempat santai, sehingga langsung ke dapur dan kamar mandi.